Hello? Okay. 20 minit sampai. Baik, bosku. Okey, kalau korang nak tahu siapa bosku di talian tadi, inilah dia pelumba Moto2 negara, Hafiz Syarin. Hai, Assalamualaikum. Okey, Hafiz, thank you for your time today. Tapi hari ni Lily ada request sikitlah sebab kalau orang kenal Hafiz, orang tahu pasal Lita Sepang, Moto, bosku, Pescau, 55 kan. So hari ni maybe Hafiz boleh kongsikan sisi lain Hafiz selain sebagai atlet negara. Boleh, tapi mungkin Lily aku belanja saya makan dulu lepas tu baru peminat. Okey, Ons. Boleh. Hafiz ni dah nak terbang dari malam ni. Tapi dia tak bagi kita time untuk kenal dia dengan lebih rapat. Jom, Hafiz. So, jom. Okay. Oh, ni selalu nampak dekat Instagram Hafiz ni. Selalu kalau Hafiz, ini rutin harian Hafiz lah. Latihan yang Hafiz selalu jalankan adalah menggunakan basikal. Persoalannya, berapa kilometer satu hari? Minimum kalau betul-betul untuk training 75-70 km lah, and then maximum is depends lah. Kalau kadang jumpa group yang kita plan untuk kayu jauh, kadang boleh jadi macam tu hari last sebelum New Year kita orang buat 223 km. Ya, Hafiz, mungkin Hafiz boleh share dengan kita orang lah. Mungkin ada kenangan Hafiz training yang sampai Hafiz muntah ke apa ke sebab jauh sangat. Saya tak pernah training sampai muntah sebab betul ke tak pernah training sampai muntah tak ni? Tak pernah lagi. Okay. Sebab saya macam ni orang kata kita nak jadi atlet kan. So kena preparation daripada awal kena ada. Tapi sampai lembik tu ada lah. Means yang 223 tu I think lagi 20 km nak balik sampai rumah pun macam dah orang kata fed up lah, macam nak ambil grab order kan sebab dah 200 lebih. Grab order eh. Okay, ini adalah antara salah satu je latihan yang dijalankan oleh Hafiz. Kita nak tahu apa lagi interest Hafiz selain basikal? Selain basikal, saya ada buat home workout to weight saya and saya main game ataupun saya pergi main bola. Itu salah satu sukan yang favorite saya lah. Saya main bola. Sebab saya tak nak lari tapi saya main bola. Saya suka lari atas turun bawah. Dan ni salah satu saya punya collection daripada Nike yang support saya, Mr. Durian Man. Dia and semua ni lah Nike yang kasih kepada saya. Okay. So, terima kasih kepada Nike lah. Okey, faham. Basikal, bola sepak. Dan dekat belakang Hafiz ni adalah Hafiz punya favorite collection. Mungkin Hafiz boleh point kot mana satu yang menjadi kegemaran Hafiz yang selalunya Hafiz pakai buat travel ke, buat lepak ke? Buat travel. Favorite yes. Hafiz lah yang selalu Hafiz pakai? Saya suka buat travel yang ni lah. Sebab? Yang dia pun tak ada lah. Ringan eh? Cuma rasa? Ringan eh? Warna kuning ni warna favorite ke? Kuning dengan merah lah favorite saya. Kuning so, dengan mesti kalau nampak mungkin ada yang merah. Okay. Seronok eh. Banyak kasut. Ini adalah pencapaian terbaik Hafiz. Mungkin Hafiz boleh kongsikan sikitlah cerita di sebalik piala ini. Piala ni kalau ikutkan saya dapat tempat yang ke 3. The original place. Tapi ni second place? Tapi second place ni because second rider tu dia menggunakan enjin minyak. Engine oil dia berlainan, bercampur. So macam mana orang dapat tahu? Disqualified lah. Oh. Setiap mana rider yang top 5 ataupun top 3 dia orang akan ambil engine oil tu buat test betul ke dia orang gunakan engine oil yang dia orang supply tu. Ada satu lagi sebenarnya yang ini pun Lily selalu nampak dekat Instagram Hafiz lah. Dengar cerita Hafiz suka main game. Saya memang fanatik lah dengan game ni. Saya suka main game FIFA, saya suka main game MotoGP, saya suka main PUBG kan. And now sekarang saya involved dengan GTA. Mostly mungkin ramai peminat sekarang ni pun tahu
saya jadi seorang streamer, tapi saya niat untuk membantu orang yang lebih memerlukanlah dengan duit-duit star yang saya dapat tu. Okey, Hafiz dah membuktikan yang sebenarnya main game ni banyak manfaat dia. Jadi Hafiz, mungkin Hafiz boleh tunjuk apa kejadian dalam bilik game Hafiz tu. Boleh, boleh. Okey, jom. Jom. Wow. Besarnya bilik Hafiz. So, ni lah bilik gaming saya dengan dengan saya punya barang-barang racing saya, suit saya sebelum ni. Cantik, aku susah lawa-lawa. Ni lah kenangan saya. So, saya takkan jual lah. Ramai yang kata kenapa tak jual kan. Ha. So, ni saya memang tak suka jual barang racing saya ke apa-apa ke. Sebab saya nak dapat tu susah. Betul. Kan? Kita usaha kita nak capaikan satu benda tu memang susah. Perik satu, penat. And then apa turun naik kita jatuh kan. Betul. Semua. And ni adalah salah satu semua ni sentimental value. Betul. Bagi saya lah. Barang-barang yang Hafiz tak boleh nak dapat kat mana-mana. Yes. Selain menjadi pelumba motor negara. Betul. Okay Hafiz, moving on to Hafiz punya PC yang berwarna-warni ni. Sangat menarik eh. Sebenarnya Lily selalu jumpa PC, satu PC dia je tau. Ni apa ni, apa ni? Ni apa sampai tiga jap eh, nah, tujuh. Boleh ni explain sikit. Dia ni satu salah satu grup macam kita apa orang kata main squad macam, bukan macam WhatsApp lah. Oh. Dalam ni. So ini maknanya ni squad pisah. Lebih kurang macam tu. Okay. And then sini kita macam apa kita buka buka Facebook kan. Kita tarik sini. Buka macam ni, macam ni Facebook kan. Selalunya Hafiz main dengan random people ke macam mana? Dia depends. Depends on game lah. Selalu kalau main PUBG, dia depends. Kita boleh main dengan team kita, kita boleh main dengan dengan orang yang kita tak kenal, random. Ataupun dengan peminat kan. Kita buka team code tu. Dan peminat masuk, so peminat dapat main dengan saya. So, itulah apa yang saya busy dengan racing saya. So, inilah time yang macam kita kata lebih dekat dengan peminat. Peminat. Penyokong Hafiz sendiri kan? Penyokong saya sendiri sebab dia pun support saya. Okey, Hafiz memang tak relax. Dia kalau dah main game, dia memang tak boleh berhenti. Tapi Lily nak kacau juga Hafiz sebab ada benda lagi Lily nak tanya ni. Okey, okay, boleh. Okey. Hafiz mungkin boleh cerita sedikitlah mengenai kasut dan helmet. Mungkin ada cerita di sebalik helmet dan kasut ni ataupun favourite Hafiz. Boleh. Nak kata favourite tu, dia tak. Tapi sebab barang kita kan. Memang kita jaga semua. And ni salah satunya kasut. Kalau tahun lepas yang tahu saya race kereta. Oh, ada. Saya, ni lah kasut yang saya pakai. Kereta dia tak sama dengan motor. Dia lembut je. Hafiz, satu kan? Soalan lah. Suit, kasut berat-berat macam ni kan. Apa perasaan Hafiz kat dalam? Kat dalam tu? Dalam tu. Kalau pakai suit kereta tu hari dengan duduk dalam kereta dengan panas tu, memang that's why kalau kereta compare dengan motor, memang kereta boleh turun 3-4 kilo kg lah bila satu weekend tu dia orang race kan. Oh. So, ni salah satunya suit, apa kasut kereta. Dan ni kasut racing saya. Ada custom logo saya apa semua. By Alpine Star. Ini salah satu apa orang kata kasut yang sponsor saya dekat race. Inilah kasut GP dia keras sikit, safety semua ada sebab kereta kalau accident kereta yang teruk kan. Driver mostly tak ada lah teruk. Macam motor memang jatuh memang kat tar. Tu yang Hafiz pernah kena tangan Hafiz kan. Ni tangan saya ada dua plate. Still ada dua plate lagi. Iron Man. Iron Man. Ni kalau orang kacau saya marah ke apa, saya keluarkan dua macam X-Men. Tiba. Okey, mungkin Lily boleh pinjam kot Hafiz punya one full suit untuk bakar lemak-lemak diri sendiri. Okey, Hafiz. So, ni lah. Ni salah satu. Last satu. Okey, satu lagi. Ni kasut ni, why dia lagi tinggi, ada nampak macam lagi macam orang kata stiff lah. Ni kasut motocross. Oh, yelah. Nampak juga Hafiz kan. Suka main motocross juga kadang-kadang. Ni kasut dia lah. So, berapa kg ni roughly satu kasut ni Hafiz? Ni saja kasut. Kalau yang ni, kasut saja je dah 3-4 kilo lah. Berat seorang bayi. Kalau yang ni ringan je. Kalau full suit saya pakai total dalam 10 kilo. 10 kilo kan? Hafiz berapa berat badan? 65. 65 campur 10. Fuh. Campur tu lagi, helmet lagi semua kan? Okay. Ni helmet saya dengan dengan KTM tahun lepas. So helmet saya tahun ni saya tak sempat buat balik sebab
apa, semua simpan dekat dalam flight case masa tu nak pergi ke next race, tapi at the end COVID-19, so saya dapat bawa baliklah barang-barang motor tu saya. So ni helmet kereta, helmet kereta dia berlain sikit. Yalah. Dia punya view pun kecil. Dia punya visor pun compare dengan motor dia kecil lah. So ni helmet kereta, sebab helmet kereta kena ada tempat letak neck tu untuk safety, and dengan radio. Dia ada, boleh pakai radio. Kalau MotoGP tak ada radio. So kita communicate via lapboard tu, by papan tanda tu kan, yang diorang selalu bagi kat wall tu. Tu lah kita communicate pakai tu. Nak tengok tu je lah. Okay Hafiz, satu benda nak tanya. Bawa motor laju-laju semua kan, tak takut dah? Hafiz tekan tu, apa perasaan Hafiz atas motor tu? Dah biasa sebenarnya. Dah sebab daripada kecil kan. Tapi satu saya nak share, suit motor tu saya ada kat sini. Okay. Ni yang saya bawa balik sebab nak ada photoshoot masa tu. So ni lah berat dia, dalam 8-9 kilo lah. Berat je? Ni dia buat pakai leather kangaroo, special leather. Okay. Kalau pakai cow leather lagi dia berat. So, ni pun dia cukup berat lah ni. Ni ada airbag apa semua. Ni suit motor jatuh tu saya lah. Jatuh tak rasa lah Hafiz. Dia depends on jatuh lah, crash. Ni yang banyak bantu, yang kita apa, ataupun lebih confident sebab ada baju ni. That's why bila dah jatuh banyak kali ke apa ke, and then lagi satu pun, saya bukan seorang rider yang king crash. So kalau king crash tu, kita boleh tengok dia selalu jatuh lah. Tiap weekend dia try, mesti dia jatuh. So kita try understand mana kita punya limit lah. Okay. Hafiz, mostly orang tahulah kenapa pace kau. Tapi mungkin ada yang tak tahu, yang tengok Nadia Arena hari ni nak tahu kenapa pace kau. Kenapa pace kau? Sebab nama saya Hafiz. Dan orang dekat Spanish tu tak boleh panggil Hafiz kan, dia panggil Fish. Dan saya tanyalah apa words dekat Spain kan, Fish ni, dia kata Pescao. So saya gunalah Pescao tu sebab saya dia salah satu pula memang favourite race dalam hujan. Dan memang kena lah. Yelah. So terpakai lah Pescao tu. So siapa yang tak tahu, sebenarnya Pescao tu ialah ikan, dan Hafiz punya apa orang kata kekuatan adalah kekuatan dia adalah suatu macam kalau track tu basah lagi Hafiz suka lah. Mostly advantage lah. Advantage untuk Hafiz. Tak berani nak janji, kadang-kadang depends on the weekend kita perform, and then suddenly hujan, tak ada rezeki kita nak buat yang terbaik ke apa kan. Hafiz ada post lah di media sosial di mana Hafiz ada bantu seorang individu ni hadiahkan dia sebuah motor. Okay, itu adalah sesuatu yang generous untuk Hafiz lakukan lah. Mungkin Hafiz boleh share apa yang buat Hafiz rasa nak dermakan dia motor tu, Hafiz? Sebab saya boleh katakan dalam macam ni lah, mungkin ada dalam Al-Quran ke apa, ada dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain kan. So saya tak adalah kata saya sempurna, tapi apa orang kata, ni je lah yang bantu saya untuk apa orang kata, saham akhirat macam tu lah. Apa matlamat utama dan sasaran Hafiz untuk 2020 walaupun dah boleh katakan lambat lah? Kalau ikutkan compare dengan off season dengan COVID-19 ni punya break, memang sangat lama lah COVID-19 punya break. Mostly 3 bulan lebih kita tak panjat dengan atas motor yang real bike yang kita nak race. And last saya race pun kat Qatar, and that one pun macam not jadi big event tau, sebab dia ada motor 3 dengan motor 2 je. So kita orang jadi macam confused kejap kadang that weekend. So that's why saya tak dapat perform. And then saya harap Heres ni dengan performance saya, preparation training saya semua dah lebih bagus daripada sebelum ni. Saya harap saya ready untuk beri saingan. Walaupun saya harap yang terbaik lah dekat Heres ni, sebab kita dah 3 bulan break. Tak tahu macam mana gaya panjatan motor tu, mungkin boleh bawa tapi nak faham motor tu, sebab saya pun baru turun balik ke motor tu. And motor ni baru bagi saya speed up, bukan saya bawa sebelum ni Kalex. So saya harap saya dapat adapt secepat mungkin. Alright Hafiz, thank you so much for your time today Hafiz. Kita orang sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Hafiz. Good luck dan semoga berjaya. Thank you Hafiz. Thank you. Terima kasih Nadia Arena.